Dan ngeronjatkan potensi wisata, pemerintah Kabupaten Bandung ngokolakan kegiatan Festival Sipa Tahunan anu mintonkan mangpirang atraksi kebudayaan. Eta Festival Sipa Tahunan teh dipiharap bisa jadi alternatif pangjujugan wisata di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung eueup ku mangpirang potensi wisata katut budaya nu kawilang bakal ngirut, samalah rea anu tacan dikokolakeun kalawan profesional. Salah sajina Situ Sipa Tahunan. Situ Sipa Tahunan diwangun dina jaman kolonial Walanda, anu fungsina pikeun nendeun cadangan cai anu bakal ngamalir ka wewengkon di Kecamatan Bale Endah jeung sajabana. Sanajan kitu jeung lenganana henteu kariksa ku pamarentah Kabupaten Bandung katut masyarakat di sabudeureunana. Pamarentah Kabupaten Bandung ngaliwatan Dinas Pariwisata dan Budaya oge boga karep ngahirupkeun deui potensi wisata turta budaya anu kungsi pareum di Situ Sipa Tahunan ngaliwatan kagiatan festival. Eta festival teh mintonkeun sababaraha kasenian katut kabudayaan tradisional anu dimodifikasi sangkan leuwih ngirut wisatawan. Kawas pintonan pencasilat, kaulinan budak, egrang, tari tradisional, jeung sajabana anu sakumna dipintonkeun dina leutak. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Aten nembrakeun, eta kagiatan teh minangka tarekah pikeun numuwuhkeun potensi wisata ngaliwatan kasenian turta kabudayaan, sangkan bisa jadi alternatif pangjujugan wisata di Kabupaten Bandung. Kita mengangkat ini bagaimana kesenian kebudayaan ini di samping melestarikan kebudayaan yang ada, kebudayaan pada saat ini pencaksilat penyel yang ada, kita juga bagaimana mengangkat perbedaan yang ada. Kalau biasa silat dilakukan di matras, silat dilakukan di atas panggung. Nah sekarang di arena yang lumpur gitu, ada perbedaan. Ini yang membedakan bagaimana inovasi, improvisasi daripada sebuah pagelaran budaya yang bisa mengangkat bagaimana sifat tahunan ini bisa. Rarancangna eta kegiatan teh bakal jadi agenda mayang anu lain ukur di kokolakeun jero sataun sakali, tapi saban tilu bulan sakali minangka tarekah pikeun ngamumule seni budaya Sunda anu meh-mehan tumpur kalindih ku kamekaran jaman. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.